Oh, tuh dia baterainya. Oke, gua ambil dulu. Halo semua, jumpa lagi dengan gue Jimmy. Dan selamat datang kembali di game Poppy Playtime Chapter 3, teman-teman. Yaps, kita kembali melanjutkan game yang menyenangkan ini dan juga menyeramkan. Kita udah tiba di tempat bermain yang ada kertas-kertas ini, teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat sebelumnya, kemarin kita sudah melewati tempat ini. Dan di sini penuh dengan creatures-nya. Kita jumpa dengan Dog Day kemarin, tapi sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, gua pengen coba ke sini. Apakah bakal ketemu? Oh iya, ketemu lagi creature-creature-nya. Lebih baik kita kabur saja yuk. kabur. Ke bawah ya, ke sini kita. Kemarin tuh gua coba kabur dari kejaran Dog Day dan sayangnya tertangkap, teman-teman, karena salah jalan. Dan pas gua coba lagi, gua jatuh ke bawah. Padahal ada jumper warna ungu gitu ya. Dan pas gua klik, gua nggak berada di kotak jumpernya gitu, teman-teman. Kita buka dulu. Oh, salah, sorry. Ini gas. Tekan F ya, gua lupa keywordnya. Oke. By the way, senternya kok entahlah, kemarin kayaknya gak ada senter gitu, cahaya gini. Gua bisa buka pintu di sini juga, tuh. Dan gua bisa ke bawah. Karena kemarin itu gua langsung ke tempatnya Dog Day ya. Gua coba intip dulu area sini, apakah ada sesuatu kah? Hello? Ini, wow. Tempat bermain ruangan yang berbeda juga ini. Oke, nggak bisa diinterak, nggak ada apa-apa, teman-teman. Oke lah, kalau gitu kita coba lanjutkan lagi ya perjalanan kita ini. Kita bakal dikejar dengan Dog Day di sini. Let's go. Dan pintunya bakal tutup sendiri, teman-teman. You're Poppy's angel. You're Poppy angel. Oh, ulang lagi dialognya ya. Kirain langsung momen dia diserang apa? Rasuki critters-crittersnya. A myriad pairs of eyes are on you now. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Perlahan dengan perlahan. Feel what feels empty inside themselves. That thing. Catnap. The prototype is his god. And this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. Mereka cuma makanan, katanya. I tried to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Tuh, dia bilang smiling critter terakhir. You need to get out of this place. You need to live. Okay, siap-siap. You and Poppy could fix this. End this madness. The torment. Oh no. Oh no. Leave me. Oh, pada dirasuki langsung tuh. Pada berkerumun semua, teman-teman. Okay, tinggal kabur saja, teman-teman. Mudah-mudahan gua nggak kena ini objektif run. Lah, baru muncul itu objektif. Kemarin kan nggak muncul dah. Kabur, teman-teman. Ke kanan ya, terus ke kiri nanti regresif. Tapi hati-hati nih, di sini ada kertas-kertasnya juga. Kita harus nyalain apinya di sini. Oke, nah di sini juga nih, ke kiri kita, terus ke kanan, nanti bakal jatuh ke bawah. Sip. Oke, dan di sini kita lurus ke tengah. Sip. Ada tiga jalur gitu ya, kanan sama kiri. Nah, kita ganti tangan ungu, teman-teman. Kita lompat. Nah. Langsung gak ngejar lagi dia. Aman. Ternyata ini lift, cuy. Oke lah kalau gitu.
gua belum sempat nengok ke belakang juga itu temen-temen. Rada ngeri juga soalnya. Oke. Kita tiba di ruangan baru lagi di sini. Dog day says fetch. A dog day say fetch. Oke, tinggal ke sini teman-teman. Oh, masuk loading screen. Oke, okay, Ollie right? Sekarang nelpon. Before Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him, us included. If we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And keep your eyes open for Catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talk soon. By the way, ada objektif nongol ya di screen gue. Kemarin-kemarin kayaknya belum ada deh. Atau mungkin update terbaru ya. Oh, saving. Gua disuruh ke sini. Ke bawah lagi, teman-teman. Suruh ambil kunci kah? Gak, soalnya tadi gua fokus sama dialognya Ollie juga. Eh, dia benar kunci. Nice. Inventory-nya tekan tab. Oh, ini objektifnya teman-teman. Di tab tadi ya, gue tekan tab. Restore power in the counselor office. Counselor office yang ruangan itu ya, abu-abu itu. Di sebelah sana ya. Coba gue baca dulu denahnya. Posisi kita di situ. Di situ maksudnya teman-teman. Kan cirkusnya di sebelah situ. Counselornya di sebelah sana tuh. Yang ada si Poppy. Poppy. Si Hagiwagi atau Kisimesi di sana. Dan ada beberapa creatures juga di sini, patung-patungnya. Wow. Berarti tinggal masuk aja ya kita. Kita masuk, teman-teman. Bukakan pintu. Oh, oke. Ruangan baru lagi. Dan ada vending machine. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke office, ruangan konselor ya namanya. Gua bisa tekan E, tidak bisa. Dan ini makhluk boneka ini lucu juga kucingnya. Oh, saving. Ada kabut merah gitu, teman-teman. Asap ya. Dan ada buat baterai di sini. Oh, iya harus pakai ini ya. Berarti kita masuk ke sini, teman-teman. Enggak bisa juga. Laci ini interact enggak bisa juga. Oh, di atas teman-teman. Baterainya di atas. Gua harus naik dulu kah? Oh. Bisa, teman-teman. Oke, aman. Kita masukkan baterainya. Very well. Dan tab kemarin ya, ternyata tab yang di tempat creatures itu dia ada di tempat awal gitu, teman-teman. Sebelum memasuki apa? Makhluk-makhluk creatures itu ya. Di sini ada tab. Tabnya itu di mana ya? Kadang suka di bawah gini loh. Oh, tuh dia tabnya. Dekat lampu. Sip lah.
kita masukkan. Informasi ini. For all Playtime Company employees. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. Leave all personal belongings. Do not engage with any hostile individuals. If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body, and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. Wait. Jangan bertatapan dengan... Open the doors now. The Hall of Joy has arrived. Jangan bertatapan dengan... Siapa gitu katanya. Ngadakan di belakang gua aman. Oke. Dan gua dengar kayak ada suara pip tadi, teman-teman. Okelah. Tinggal nyari baterainya nih. Di manakah baterainya? Oh, baterainya ngambil dari sini. Kita ambil dulu terus lepas, teman-teman. Nanti ditutup sendiri ya kan. Nah, kita tolak ke sini. Sip. Nah, bakal terbuka pintunya. Siap. Oke, teman-teman. Kita masuk ke ruangan sebelah sana. Oke lah. Kita coba pelan-pelan di sini. Oh, bisa dibuka pintu ini. Senternya mana ya? Nggak nyala gini loh senternya. Nyalanya tuh entah kayak... apa kayak ada momen tertentu gitu. Enggak ada apa-apa. Ada note bisa diambil? Oh, tidak. Tidak ada note. Pintu sebelah sini. Ambil saya tuh, ada suara pip. Suara pip. Enggak ada apa-apa. Oh. Banyak pintu di sini. Oh, ada baterai lagi. Oh, ada dua kah baterainya? Pintunya bakal di sini ya. Oh, mis minuman itu. Oh, oke, okay. Bisa dibuka pintu ini. Itu mainannya ada di Poppy Playtime Chapter 2. Wow, musiknya udah berubah anjir. Sana baterai, teman-teman. Gua bisa ngambil dari jarak jauh pun. Wow. Musiknya juga mulai intens di sini. Oke, baterainya buat di sini ya kalau begitu. Very well. Dan sepertinya kita bakal mainan dengan topeng di sini. Run. Run dari apa? Apakah gua bakal dikejar sama sesuatu di sini? Terkhususnya catnap. Oh, bisa dibuka. Hello. Kursi kayaknya tuh. Gua kemana deh ini? Help. Oh, ada handle di atas. Kita grab ya, teman-teman. Kita grab dan masuk ke lorong. Oke. Oh, ada jumper. Kita tukar dulu pakai tangan ungu. Angka 2. Nah. Oke. Hey, saving.
Oke teman-teman, kita lompat ke sana ya. Let's go. Oke. Wow. Kita kembali ke goa lagi. Very well. Gua bisa ke bawah. Gua juga bisa ke atas. Ada apakah di atas? Oh, ada listrik. Ada jumper juga tapi nggak aktif ini. Kita bermain dengan puzzle lah. Oh, ada ini juga, handle di atas. Gua bisa naik ke atas. Coba gua cek dulu. Oke, ada listrik juga di sini. Ada dua ya teman-teman, listriknya. Berarti kita turun dulu ke bawah. Oke, ada jumper di situ. Cuman belum aktif jumpernya. Sepertinya kita harus mengaktifkan sumbernya dulu ya, atau powernya di sini. Coba kita explore dulu area ini. Oh wow, nggak ada apa-apa kayaknya ya. Coba pakai tangan merah. Yaps, tidak ada apa-apa. Di bawah gua cek nggak ada apa-apa teman-teman. Kayaknya jalan satu-satunya gua ke atas deh. Coba ya, kita ke atas dulu. Oh, listriknya di situ. Oh, oke. Coba gua naik ke atas dulu ya. Berarti begini. Sip. Dan gua coba bisa. Oh, bisakah? Coba. Oke, bisa. Ke sini ya kan. Jumpernya otomatis naik gitu. Menarik. Kita ganti tangan ungu di sini. Very well. Kita lompat ke depan. Sip. Kita puterin nih. Nice. Terus gua kesana lagi ya. Tapi ini gak naik men. Bentar. Kita lepas dulu. Nah begini ya kan. Kita begini tangan birunya. Terus kita puterin. Kita jumper kesana teman-teman. Sah. Sip. Terus kita naik ke atas ini. Ke tangan ungu. Siap. Kita maju ke depan. Kita puterin. Bisakah? Sip. Tangan ungu. Nice. Yes. GG gaming puzzle-nya. Tinggal lompat ke depan ya teman-teman. Hop. Lompat lagi. Hop. Lompat lagi. Hop. Lompat lagi. Hop. Nice. Dan saving lagi. Siap. Ada ruangan office di sini. Kita buka. Hello. CCTV seperti biasa. Oh. Mungkin kita sudah selesai dengan creators-creatorsnya ya, teman-teman. Catnapnya ada di sini sepertinya. Oh, terkunci. Kita butuh kunci di sini. Menarik ya, Pak. Ini ruang kantor gitu. Wow. Cukup luas juga ya nih kantor dan berlika-liku. Udah kayak labirin di ruangan. Berarti jalannya ke sana ya. Yang di sana terkunci tadi pintunya sana. Kita coba ke sini. Lompat aja. Kita nggak bisa ya? Oh, harus dari sini. Oke lah, kalau gini. Nggak ada apa-apa ya. Takutnya gue melewatkan sesuatu. Oke. Kita buka pintunya. Masuk. Oke. Ada ini. TV. Tapnya di mana by the way? Tap. Oh, ini dia. Di ini ya, di dekat monitor. Kita masukkan. Tekan E. Nice. Oke, ada bocil lagi di sini. Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Come on in. Please have a seat.
How was your ride down? It was nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was... Mr. Ludwig, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home? Yes, and we would like to adopt. Amazing! You'll be perfect for... Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complicacy. Complications? What kind of complications? I don't know. The form says testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graver, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. I don't know. Gak tahu katanya. Katanya jadiin bahan percobaan gitu. Oke lah. Ada apa-apa kah? Oke, kalau gitu teman-teman. Berarti... Iya, di sini gak ada apa-apa lagi loh. Apakah ada kunci? Soalnya tadi pintunya di sana digembok. Gak ada kunci. Gue gak nemu kunci di sini. Coba gue jalan ke sana ya. Mungkin ada perubahan. Gak nemu loh gue kuncinya. Di mana sih? Kunci. Where are you, Kay? Oh, di atas. Oh. Di sini, teman-teman. Di attic itu. Kayak lorong kecil gitu. Ini kuncinya. Berarti tinggal ke sana ya. Bukain pintunya. Oke. Tekan E. Ada apa di sini ya? Hello? Anybody home? Hi, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Pass me the blue, please. Okay, belum terjadi apa-apa di sini. Ada lift ini. Oh, bisa dibuka. Hello, ada sesuatu kah di sini? Nope, tidak ada. Ini run mulu. Ada apa run ini ya? Oke, ada handle di atas. Kita naik ke atas teman-teman. Let's go. Ayo naik. Nah, nunduk. Kemana ini jalannya? Oh, salah, ke sana. Ke sini, teman-teman. Ke arah sebaliknya ya. Oke. Kita nyalain api di sini sebagai penerangan kita di depan. Oke, enggak ada apa-apa. Kita jalan ke depan. Oke, di sana kayak ada gas. Tuh. Harus pakai gas kayaknya. Merah-merah soalnya, coba ya. Tekan F. Sambil nyalain senternya di sini. Senter apinya, sorry. Oke. Turun ke bawah. Dan ada apa di sini? Oh, ini tempatnya catnap. Yang tadi lewat itu baterainya ya? Iya, baterainya di mana nih? Oh, oke. Oh, cahaya hijau-hijau itu. Jadi baterainya itu mungkin buat di sini kali ya, mungkin. Berarti gua ke arah sana atau sana dulu ya. Tapi di sana itu gua butuh baterainya juga tuh.
Eh, entah deh ini dari mana. Oh, bisa dari sini kah? Ambil saja kunci. Oh, ambil dari sini. Coba ya. Oh, iya, ambil dari situ, teman-teman. Terus kita masukkan ke sana baterainya. Sip. Udah masuk. Dan larinya kemana ini? Ke sana kah? Tadi, oh nggak bisa. Ketet, mari ke sini. Di sana ada puzzle lagi. Ke sini kah? Oh, betul. Gas production ya tadi namanya. Oke, adakah sesuatu di sini? Apakah ada sesuatu? Oh, keep lock. Oh, cahaya hijau. Gua nggak bisa ganti tangan birunya, teman-teman. Cuma bisa pakai yang tangan sebelah kanannya ya. Yang bisa diganti. Tangan birunya nggak bisa. Oke. Tapi di mana ya cahaya hijaunya itu? Sebentar gua cek dulu. Di ada sini kah? Kita buka. Oh. Belum nyala juga. Di area sini belum nyala. Ini kah? Oh, pakai tangannya hijau, men. Pakai tangan hijau, teman-teman, sorry. Tangannya hijau. Terus kita sambungkan ke sini. Kita ambil lagi, kita sambungkan sebelah sana. Kita ambil lagi, masukkan sebelah sini. Sip. Pintu terbuka. Siap. Di sini nggak ada. Oh, saving. Tutup dulu. Buat jaga-jaga. Kita baru bisa lepas topengnya. Sip. Oke, ada baterai lagi. Kayaknya baterainya ini. Oh, ambil dari sini deh. Coba ya. Gua ambil dulu baterainya. Di situ. Gak bisa kah? Lah, hilang baterainya. Baru gue pengen gua ambil. Oke lah, baterainya gak ada. Paling kita udah suruh nyelesain puzzle-nya dulu ya. Ada suara pip. Mulai bermain kembali dengan listrik-listrik ini, teman-teman. Oke, coba tadi gua nyalain dulu. Oh, itu buat lift. Gua bisa naik ke atas. Coba nyalain lagi. Kita cek dulu area atas ya. Oh, ini ada tuas. Ini mungkin bakal kebuka pagarnya ya. Oke, berarti kembali lagi. Kita turun dulu. Si levernya ini berarti kalau gua putar ke sini, putarnya Q sama E. Oh, oke. Okay. Coba ya. Kemana dia? Ke arah sana. Itunya di atas ya. Oh, ada colokan di situ. Ada tombol. Oke, okay, kalau begitu itu coba kita ke sini. Oh, betul ya. Bukan tombolnya. Sini enggak ada apa-apa. Ada buat masukin baterai juga. Oh, ada ini juga tuh buat colokan, teman-teman. Colokan tombol, sorry. Tarik dulu tuasnya, kita coba lihat dulu. Oke. Oh, ada jumper. Oh, ini jumper buat naik ke atas. Oh. Miring jumpernya ya. Siap. Berarti begini. Terus naik lagi ke atas. Aduh, turun lagi. Naik sini. Terlalu kelebihan. Naik sini. Sip. Naik lagi ke sini. Sip. Dan oh, bisa ke atas. Ke atas sana. Gue bisa ke sini. Oh, dari sini dulu. Oke. Dan selanjutnya ke sini. Sip. Ya, sabar papip-papip. Pintunya kita buka dulu. Sip.
Oh, ini baterainya, guys. Bisa gua ambil kah? Oh, gua tarik mungkin coba. Bentar, dari sini kah? Mungkin gua tarik ke bawah kali ya. Gua tarik ke bawah sini mungkin coba. Yap, betul. Dan di mana tapi baterainya? Tadi jatuh ke bawah loh. Mana tuh baterai? Lah, di atas kah? Oh, di situ. Lah kocak. Dia di atas sini. Nggak nyampe kah? Yaelah, jangan bilang ngebug lagi. Nah, baru bisa diambil dari sini anjir. Harus naik dulu ke atas gua. Kita turun ke bawah. Buat di sini ya. Very well. Kita masukkan. Oh, ada baterai lagi di sini. Ada sesuatu kah? Kayak enggak ada. Kita ambil dulu nih baterainya. Berarti ini dipecahin dulu. Cara memecahkannya itu gua ke atas sepertinya. Oke, coba ya. Ini kan lift. Gua coba putuskan dulu alirannya. Berarti levernya itu ke sini. Nice. Kita dari sana. Sip, dari sini kita bawa baterainya, teman-teman. Oke. Ambil, terus kita jatuhkan dia ke bawah sini. Sip. Oh, ini dia. Awas aja ngebug lagi. Kita ambil dua-duanya. Kita naik ke atas lagi ya. Oh ya, liftnya kita off-kan dulu. Oke. Nah, kan turun ke bawah ya. Kita ambil dua-duanya. Yang satunya taruh sini dulu. Sip. Kita tarik lagi nih tuasnya. Sip. Kita ambil. Aduh, kebak. Aduh, ngebak ih. Jadi kayak gini dong baterainya. Wih, jadi gede men baterainya. Ih, ngebak. Tapi bisa gua masukkan kah? Oke, bisa teman-teman. At least bisa gua masukkan. Yang ini bisa. Oke, nice. Kita masukkan ke sini. Sip. Gua tarik dulu ke belum bisa. Gua putuskan dulu. Sip. Kita ke kiri. Sip. Selanjutnya itu gimana ya biar dia ini ke atas? Apakah dari situ? Coba ya. Sebentar. Enggak juga. Bisa dari sini. Nah, begitu teman-teman. Sip, kita tarik lagi tuasnya. Nice. Return to the dome. Bentar, agak beda suasananya. Kita tarik dulu levernya ke kiri. Ke kanan, sorry. Jumpernya mati di situ. Kita tarik lagi tuasnya. Oke, ada apa nih di atas? Terbuka soalnya. Hello. Baterainya teman-teman. Gede banget. Ngebug ya. Gua ke atas sana teman-teman, itu ada lorong. Oke lah kalau gitu. Gua pakai tangan merah dulu. Sini ada jalan. Cuma harus lunduk. Nah. Dan ada harus pakai gas mask. Oke. Ada asap merah. Turun ke bawah. Lunduk lagi. Kita jalan ke depan. Oke. Jalan ke bawah. Saving point. Oh, kita tiba di ini. Depan pintu itu ya. Konselor.
ada baterai di sini. Nggak ada apa-apa ya. Baternya ini nggak tahu buat tim mana, teman-teman. Coba gue jalan ke depan. Oh, tuh dia baterainya. Oke, gue ambil dulu. Mati kah? Enggak. Anjir, sumpah itu serem banget, cok. Find the flower. Kata Poppy disuruh find the flower. Do you have any idea what you're doing? Cari bunga, kata Poppy. Cuma monitor kanan kiri doang tadi, gua enggak bisa gerak. Oh. Ada bocil. Catnap. Itu di sana, teman-teman. Mungkin ini kayak kilas baliknya di Poppy Platinum ya. Hey, ada itu colokan. Itu kayak Miss Delight di depan sana. Do you see why we have to end this? Why we have end this? Kalian lari di lorong gini. Bocil-bocilnya. Oke, ini di orang konselor ada baterai soal itu soalnya. Oh, Hagi Wagi. Hello, Hagi Wagi. No, you don't. Awas aja ngagetin gua lagi. Hagi Waginya. Alarm berbunyi dan pada berteriak semua. Eh, oh ini yang di chapter pertama. Hey, Hagi Waginya itu ngamuk kayaknya ya, soalnya pada berteriak gitu, teman-teman. Waduh, merah men ini cahayanya. Catnap. Lari katanya. Lewat telepon tadi ya. Nelpon dia ya, teman-teman. Disuruh lari. Di sini dia anjir, kaget gue gara-gara gas itu merah ya kan, bikin nambah suasana seramnya, teman-teman. Itu gila sih. Oke, terbuka pintu. Disuruh leave this place. Kalau enggak catnapnya ini bakal menghantui gitu katanya, atau menangkap. Udah kan kita sudah keluar. Ya tunggu, papi papi. Oke. Something's gone wrong. Grab the cord from the counselor's office and plug it in underneath the statue. We need to reach 100%. Good luck. Route power from the ini office. Di mana itunya ya? Di sini ya. Oh iya, di sini. Kita tarik ke tempat itunya ya, kabel yang di sana, teman-teman. Lubangnya di bawah sana. Jadi gelap lagi ya ruangan tadi merah gitu. Ini dia, teman-teman. Shaving. Kita masukkan ke school atau home sweet home ya. Kayaknya school deh. Aduh, enggak bisa, men. Sini kah?
Oh betul di situ. Like short, untung nggak itu lagi ketarik ke semula lagi. We have enough power. Oke, dikasih kunci. Thank you, Oli. Tadi gua cek objektifnya pas gua tekan tab belum berubah ya. Oh, gua ambil kunci. Rod power from the sky dome. Oh, ini mungkin rute terakhir ya sky dome ini. Oke lah kalau begitu. Gua cukupkan dulu untuk Poppy Playtime chapter 3-nya. Kali ini gua coba sambungkan lagi di video berikutnya ya. Soalnya udah panjang juga videonya. Sekitar 1 jaman gua takut memori gua numpuk dan jadi ke-cancel gitu perekamannya. Nanti gua coba sambungkan lagi di video berikutnya ya. Kita Anjila itu sumpah kaget banget cok catnap-nya. Di situ momen pertama apa ya? Catnap-nya hadir ya. Di ruangan apa tadi konselor office, kalau yang sebelumnya kayak cuma sekelebatan aja ya itu mengerikan juga sih, serem banget men si catnap ini. Oke, makasih buat kalian semua yang udah nonton juga dari awal sampai akhir, dan makasih juga yang udah support. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Vijimi pamit dulu, bye bye, see you next time. Catnap, kucing tidur siang. Well, catnap.